saya gigi ikan aja. Ya ikan. Terbaik sekali. Ni kalau macam ni orang panggil bersikap apa? Touring eh? Touring boleh, gravel boleh. Gravel boleh? Kita nak tanya spek sikit lah. Nak tanya spek sikit lah. Model-model basikal frame ni. Nak review sikit, review sikit. Boleh. Siapa nama bang? Saya Kudut. Kudut? Kudut ni. Ni asalnya memang datang macam ni atau dah? Saya beli satu-satu bang. Beli satu-satu? Maksudnya beli frame masing. Betul. Saya beli frame dulu. Baru saya beli wheelset. Dan saya beli seat post apa semua. Itulah. Kalau tengok pun bang. Satu basikal. Itulah. Kalau frame saja berapa? Macam ni. Ni. Okey. Mesti harga dia lain ni sebab aku tengok ada depan ni yang mesti dah. Oi. Emblem ni tampal ke? Betul-betul lah. Jawab betul tak apa. Tak kisah. Tak kisah. Tak apa ni mesti orang tengok ni. Frame ni saya beli dekat US. Oh, beli kat US? So dalam 8,000 Malaysia. 8,000 USD. Malaysia. 8,000 Malaysia. Frame saja. So dia termasuk dengan tag macam barang nak masuk US kan ada tag dia kan. Shipping. Shipping dia kan. So, frame saja 8,000 eh. Ya. Tapi dia bukan carbon kan? Bukan. Dia steel biasa. Steel biasa. Yang lain yang paling tinggi harga kat sini? Apa lagi eh? Group set dah. Mesti group set paling tinggi. Tapi macam crank ni, buat industri ni. Okey. Dengan dia punya chain ring ni. Dalam 1,600 1,600. Tinggi juga sama tinggi. Macam hub depan buat industri. Buat industri juga. Dapat beli saya beli semua di US bang. Semua bang US lah. Macam hub depan lebih kurang 800 tak? Hub depan 800. Macam ni brake foul. Bukan main-main ni sekali ni. Ni brake foul. Lepas tu ni foul punya betul. Light mount. MKS punya bear trap pedal. Lepas tu rim saya pakai Velocity Blunt SS. Velocity? Ni 27 26 Ni 27.5. 27.5. Ni pun beli di US. Semua US nampak. Bayar Terravel. pun beli di US juga. Lepas tu ni macam biasalah lampu koma depan belakang. Depan belakang betul lah depan ni, ada. Ni seli punya rack daripada basikal lama saya. Okey. Ini Tubus punya rack. Okey. Logo dia dekat situ. Tubus. Semua import. Amboi. Macam mana boleh dapat import website dia ke atau ada online store? Saya dah lama kaji lah. Dah lama kaji ya? Habis? Ini launching Super Cycle. Lepas launching pun. Launching dia macam sikit, dia dengung. Betul. Ni Bakul Walk. Bakul Walk eh. Semua brand ni habis berapa ni semua ni? Kalau tengok. Habis mana? 20 cecah ni, kata ni. 20... lebih kurang 22 lah. 22? Ni grip Auri. Itulah. So untuk sistem transmission dia, saya gunakan XT 12 speed. XT 12 speed. Ni 12 speed shifter. Paling besar 51. So XT RD. XT RD okay. Dengan XT cassette. Tu sistem basikal ni lah. So yang lain-lain dengan seat group. Seat post Thompson. Dia tak guna yang hydraulic. Tak. Tak ada. Saya pakai stem Thompson. Ini berapa tinggi? Sambung ke apa? Memang saya potong ikut. Oh, tinggi? So, headset saya Chris King. Chris King. Tak main. Saya punya bottom bracket White Industry. White Industry banyak ni. Memang semua. Itu je lah. Itu je. Brake. Apa? Brake. Brake saya pakai. Ini apa ya? Ambil kat depan. Saya pakai TRP. Ni mana punya TRP sebab tu bermaksud Tektro Racing Performance. Tapi jarang nampak orang pakai kan? Memang sesuai untuk touring je macam mana? Biasanya Mak Saleh yang pakai basikal ni saya tengok. Dia akan pakai brake ni. Tiru kan? Patut lah. Lagipun dia murah sikit. Ni 160 lagi kan? 160. Lepas tu mungkin yang ni orang tak biasa tengok lah. Mana? Saya pakai Forager. Ni pun beli kat US. Biasanya orang pakai clip tu kan? Betul. Tapi saya pakai Forager Cycle. Apa kelebihan dia?
cuma handsome je. Tak nampak yang tempat botol ni saya pakai Simworks. Oi, custom ke Simworks? Simworks. Ah, brand Simworks. Oh. So ni Simworks. Kabel saya pakai Simworks. Ya, yeah, betul juga. Coklat transparent. Itulah tadi perasan juga kabel ni. Kabel Simworks. So berat dia sekarang berapa? Berat kosong lah. Saya rasa lebih kurang 9-10 je lah. 9-10 ke? Sebab dia bukan carbon kan? Haa, yelah. So masih berat lah. So, botol air daripada Team Dream. Paling jauh touring mana dah sampai? Ke dah pernah keluar? Tanjung Piai, Melaka. Oh, dah pusing jauh juga lah. Memang ada grup dah. Betul. Nanti bulan 12, saya akan kayu seluruh Johor lah. Seluruh Johor? Grup ramai? Dalam 6 orang. 6 orang kan? Selama mungkin 12 hari tu. 12 hari ya? 12 hari. So nak try guna basikal ni lah. Itulah. Kalau dulu basikalnya memang touring, kalau basikal yang dulu. Yang ni bukan, so nak kena test lah. Betul lah. Dah macam gravel pun ada ke? Sebenarnya kalau Bombora ni untuk keras. Kalau Bombora series untuk gravel. Oh, Bombora series untuk gravel? Yes. Keras? Keras is the brand. Oh, the brand. Oh, brand dia keras. Bombora untuk gravel. Bombora. Okay. Bombora kalau dalam websitenya. Itulah, aku pun tak pernah tengok kerasnya ni. Bombora adalah untuk gravel lah. Dia kata untuk gravel. Tapi sebenarnya semua boleh pun. Semua pavement boleh, boleh, touring boleh. Dia lambang apa ni? Ikan eh? Dia ada cerita bang. Ada cerita? Cerita sikit. Kalau abang tengok lambang dia ni, mermaid ni ada macam kapal. Oh ya? Dengan kapal orang layar. Jadi welding ke apa, dia lemas. Okey. Bila dia lemas, dia tinggalkan kasut. Kasut tu dekat bawah bang. Tinggalkan kasut? Kasut tu. Oh, dia letak juga kat dalam, dekat frame basikal ni? Cerita dia? Bos tengok kat bawah tu. Ada ada kasut. Kasut apa? Kasut tak? Oh ya. Alah, bawah ni ya. Alah tu. Okay. Dapat? Ya. So, ada. Okay, kasut. And then mermaid tu selamatkan tukang welder tu. Okay. And then tukang welder tu tanya, where did all the mermaids go? Alamak, dekat basikal ada cerita eh. Itu uniknya keras ni. Sebab apa dia sebenarnya bos, sebab apa dia agak pricey? Sebab susah nak dapat. Susah nak dapat eh? Dia keluar dalam 20 frame, 50 frame, habis sold out. Oh, sampai sekarang limited bos, kalau, lah kalau bos tengok pun, masih sold out. Ui. Keras. Itu je sebenarnya. Keras ni yang buat dia lain daripada seli, lah. Lain daripada... Dia asal belakang brake ni juga eh? Tak, dia memang brake disc. Memang ini brake semua disc? Untuk rack. Oh, untuk macam rack. Macam ni. Saya tak suka pasang rack belakang, so saya pasang rack depan saja. Tak... Pemanduan rasa depan lagi besar kan? Untuk car, untuk car tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau off road load depan banyak masalah juga. Tapi macam ni saya tak bawa dekat depan. Saya lebih ikat dekat atas. Itulah. Kecuali saya nak touring. Baru saya akan letak. Boleh ikat tepi ya. Kiri kanan. Okey, bulan 12 ni nak ride eh. Okey, selamat Ni reflector. Keselamatan pun kena penting juga. Betul. Ni ride. Ni reflector dari Blue Lab. Oi, seat ni pun seat ni mesti ada cerita juga. Seat ni seat Brook. Cuma dia Cooper series. Cooper series. Dia seat 17. Dia tak ada siapa special pun, cuma dia Cooper. Dia Brooks. Biasanya Brooks saya tengok yang kulit ni kan. Ni Brooks yang modern. Selesa sikit kan. Macam selesa sikit ada keras kan. Okey. Biasanya dah complete dah kot. Tu lah. Pecah ke 20k eh. Lebih ini dia sekat touring lah, eh. Yang penting selesa lah ride kan. Betul. Yang penting minat tu. Betul. Minat masing-masing kan. Tercapai. Lupa sikit nak tanya ni, handle dia. Okey. Ada beza ke kalau handle yang okey, saya tak pakai drop bar sebab saya lebih suka handle yang santai macam ni. Maksudnya senang lebih letak. Saya lebih senang handling kalau off road. Depends lah. Ada orang suka drop bar. Macam saya lebih prefer yang macam ni lah. Tapi minat juga drop bar. Minat juga dia eh. Dia nampak look gentleman. Yalah, betul. Drop bar tu handsome. Tapi kalau tengok macam ni lagi steady je. Kan? Macam ni saya gunakan seli terminal bar. Ni daripada basikal lama. Basikal lama. Dulu saya pakai seli. Okey. Banyak juga komponen yang saya alih daripada basikal lama. Yalah, pakai semula saya kan. Pakai semula. Okey, baik. Jimat eh. Betul. Okay guys, tu dia basikal
touring, touring gravel. Tak tahu apa nak panggil sekali eh. Okay bang, siapa tadi nama? Udut. Udut, okay. Terima kasih Udut. Bagi penerangan sikit tentang basikal ni. Okay. Okay, bye. Apa duduk sini tu? Ha? Kaki tu? Bakar-bakar tu. Oh, gitu. Lama juga.